pun dalar katur yang kepisan suksumo banget dalar dikiang ring para penglisir sami adat landiner sampun mepeja piteket ring dang pati maka kalih saat maka bekel terakhir iki jagi mincapang saking Brahmo acara Brahmo cari asrama ke gre hasta asrama ya diaspun tambuh ke satu singet besik kan cukup-cukup ya sekawankan sekan ya buaning sampun yang ket sekadi wawu uli dijahnya mentiang ngentuhin bin malih puniki ya bin sampun cukup tatang dimun sekawankan mapi syarat taler dikian dijahan sekadi mungkin perkawinan sam sekaru puniki ring rahino sekadi mungkin campur kau dar wau ring dane kalian menyarata tidang sampun kecumawi sampun mewaste sah sumesa sampun ke upesaksi majang ring tri upesaksi buta saksi manusia saksi ngerawahin male jebot kelanturang male antuk pawidi widana jadi sah secara berbuah suah punika winang sam sekaro sekadi niki sakral sampunang silih nungil melanggar nika larangan-larangan buaning puniki sentukan sampun berdasar saling resna asih saling kapit resna kedasarian itu kepercayaan sane dukil patah-patah agama Hindu tur sampun katur ring undang-undang pawiwahan 1974 nomor 1 dijuntuhkan undang-undang nomor 16 tahun 2009 sampun dalar kawadar wawu puniku sampun sah banget berikan aplusan untuk sang pengantin sama-sama ya ini semua tidak nentan agingan malih nah cuma sekali bangkin tidak dalar mabes syarat mitup tirin anak yalit dang pati maka kali tidak nunas galah mari long menit mantan Pak Jero sama sandinge tapi beres niki besori madi kelawan ketut bapak satu sebagai orang tua kedua sebagai penghulu ketiga kebendengan masih bareng duduk di parisade bapak ngomong nih di parisade mungkin nge tuaning mati kelawan ketut sepupani dincapang Brahmo acari Brahmo cari asrama nih tegre haste asrama ingatang begitu bapak sudarmaning mati kelawan ketut matiosan mabinam malis apalep ya dan pati pengantin darmaning sampati kewajiban pengantin mungkin pengawal kewajiban sang megre astu gere mapi tegas paon astu mapi tegas limo asramo mapi tegas melajah konotasinya kengken carane mati kelawan ketut mengupayakan di dalam kehidupan apang mewah kehidupan kan kenten ya jadi atun sampun mewah pang semakin mewah pang sampai tujuh keturunan mewah ampunan kados keturunan ke delapan ilang mewah nah nika pak pertama niki wenteng sanimoso darmaning sampati ke pertama ingatan tri agni agni yang pertama mange terus menyala api suci di dapur yang san wenteng dapur kompor api suci masih dikenge sabun api jantuk manggil setiap pagi siang sore manggil terus menyala artinya cara bahasa Indonesia ini pun iki dapur manggil tetap mepupuk ya mendasar untuk Brahmo cari asrama ilmu pengetahuan yang kita dapat kemarin di sekolah niku angin dasar ngerereh pah upah jiwa nah niku ngelantur malih agni yang pertama kelengang mesti ngersiti witi ngersiti do bacara yang kawitang
Jen madan upacara nitya karma sehari-hari, jen madan upacara nitya karma yang dilakukan setiap hari-hari tertentu. Upacara satu hari jen, upacara dua hari jen, paraji upacara tiga hari jen, aneh ngeminggu jen, bulan pitung dino pangkawang. Yang aduh ke? Nah, selacur-lacur, kejong kriong, panguning nih, oke? Kunamu, ilom, lainam, sasih, dasar-sasih, mendasar berdasar kewaran, nyeke mangde kuning awak bandingan ten bani nawang menggali ilmu pengetahuan long layep eju esian. Jadi ilmu pengetahuan itu mangde nenten terbatas, mangde tamat menjadi sarjana, bahkan udah dapat kerjaan yang bagus, buat belajar. Nah niki tongos belajar yang kedua, tongos belajar yang kedua napi pendidikan formal sampun kemargia, pendidikan non formal niki mangdo kemarjian di masyarakat, melajah rego bermasyarakat. Apa ngerti di masyarakat? Sisane takona di pendidikan informal di keluarga, nggih. Wenten dadi wenten, wenten kalian desa, wenten kalian panyaradat melajah, nggih. Ngetang melajah. Apa isen pelajarannya? Itu alih-alihin sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah ini ke yang tidak perpanjang ini ke kemudian sana nomor terakhir puniki di bidang Suwadharma ning Sampati punika mangna iling ring cita geni hutang piutang teken guru reko tenayo sing lekaten lunas bahan maya oke neka winang made kelawan ketut sing dadi suwud bakti teken ide yang lingsir guru rupake guru rekenayo bahkan itu badara yang guru ampunang mepamit malah aja bos sing ada bekas itu badara yang guru eh sing ada mantan imeme lawani bapak mantan kurnang ada langa-langa tapi jangan berlaku untuk kita ya pokoknya kencian aja caranya atau pangkatnya malah aja bos di alam sifat bantal jajauman puniko enten seretan lagi gitu, deh. Nah, cita kemudian puniki yen sing lunas bahan mayah ngancungin ide bater yang leluhur antuk cita kemudian sing masih lunas kita. Nah, ini kawinan ya dia pun je siu menggali semen kalah nilainya tekan menggali sumur mohon maaf menggali semer kalah nilainya tekan menggali satu telaga menggali satu seribu telaga kalah nilainya tekan melahirkan satu orang suhu. Jadi inti pembicaraan sekali mungkin ini adalah membicarakan kengken caranya ngupayang tunasi cang sarang sami lanang lan wadon brusa lan praketi mangne ngemulihang satu suhu. Ampunan satu mantan nangka dewayang jok suhut lantas mati nyoman jak ketutnya punah belantas pantan kentan na yang tadi ban papat lah ngai boleh benyot kan kentan ya yeah. Nah kita cita geni persembahan yang terakhir kepada orang tua nanti lan bareng-bareng lunas ring ide sang pemuput manian mangne dari tangan komang kawang kade ngelar sane mosto cita geni penebusan kesalahan-kesalahan rahim. Nah sane nomor kekalih puniki prajo iwawu sampun darmaning sampati sekali mangkin wenten prajo sampun talur kewadar iwawu kengken carane ngupo piro kengken carane ma usaha karena usaha netomo mendasar ye te laru panelarapan kesuksesan itu sing ulian lalu ulian ngipi pasti mau usaha. Nah neka winan sekereng-kereng rage berusaha mangde ngangen petapang entikan gedebong entikan kunyan biu sampun nike kodar wawu nge setonen mebuah ya sing lakat nyak mati kan kentan wawu pajakan kebolongan jirimpan khusus di pajakan punike pantasnya metatakan biu apang membuah wawohan hasil iraga ten kenten nah ika
yang terakhir niki winten Prati. Prati niki dados Komang sama Ketut lakukan kewajiban yang ngidang setiap hari. Kewajiban sebagai pasangan. Yang ngidang kadang pinuh luung masjidan kentat. Nah yang sing ngidang bulang kok anggone ngetipan kone jepo niki Dharma aning sampati Prati. Yang penting tetap niki satil. Kesetiaan niki paling penting. Yen sampun satu kegelar sarang kali lebih nilai dengan melahirkan satu orang suku terus, oke? Itu lawan kadek. Jarun entik-entikan kebune, ya dia stun je manis. Kadang-kadang sebet masih. Setiap bongkol lawasan pasti sebet. Ancak dia muncul nyam. Baru penglisirnya sampun nyam. Mangku niki sampun nyam niki. Sing ngerti rasa kita cuma ngerti rasa kasih dan sayang teman dan cinta nih lah. Tetapi tetap kewajiban nih kok ya. Nah niku Prati sekali intikan tebune resun wenten bibit-bibit nyeleno rak gede sampai sekewanten dan sampai mecanggah nanti. Nah niku pagahang mangdus sekali petapan debu manis dibongkol apobit malam pertama pasti manis di akhir-akhir tahun di akhir yusa niku pasti tawar. Tetap harus dilakukan kewajiban niku mangga manisnya masih terasa. Gitu nggih. Nah niku atur pikeling titiang majeng ring tang pati maka kalih boyo aja titiang nasiken segara nanginin ratu dadane sane sampun jagre hunungun titiang wantah medeket jamanten ring tang pati maka kalih. Ajroh maafkan tiang ajroh nggih. Nah niki wenten malih mekadi gagapang marupe puniki alam tipat bantal sekali semeton sana sampun sida ledang rauh sekali mangkin katakan filsafat ketatuan niraga sarang sami mangde ngangon ketatuan jaum jaum niki adalah menyatukan dua yang terbelah sapun api jantung yang dulunya berbeda mangkin Mangnus itu nyatu, nyatu ring dang pati maka kali pri pemanane bayu sabda idap nyatu orang tua guru rupakan ipun maka kali maka papate nyatu di badara yang leluhur punika alam tipat bantal je jauman sampunang kebalikan petatuan i gunting menyatukan yang sudah bagus memisahkan yang sudah bagus. Iki mohon maaf diantara kita sing jadi ngangen ketatuan gunting. Iki kami ngangen ketatuan om. Je jaruman alam tipat bantal. Nah sekali awu ampuro banget. Bubonan mekadi paluwahan. Niki boya je ngai-ngai jaruman gun gedean tiange. Mati malu ungkap lawangu. Bukan seperti niki bukan pertama kali terjadi. Karena dudonan jadinya sama sekarang pawiwahan yang pertama itu adalah yang pertama Dharma sewaktu sampun ibitung dina dilakukan kan 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 kelanturang malih iwawu sampun metanyung samu pekala kalan atau pedengan dengenan nomor kekali nomor ketiga sampun ngelarang ngerohang upo saksi sekali mangkit pawidi widanam kelantur malih meseh agung sampun berbeda pakaiannya dari keadapan sehari-hari sane nomor lelimo mungkah lawang niki sampun inguni hari ini baru dilakukan oleh kita mungkah lawang sekali wawu imati sampun mungkah pertama lawangan bertemu dengan calon pengantin yang terakhir ini udah ne ngaturan tuning mulai jebol mau wibit sangkaneng pedarmo suakan sani wawu sani mangkin sampun kategori mekati debat raya kamu jaya kamu bang manglo sido nungal manglo kupu saksi sekali mangkin makanya pak mangku bilang jangan sampai keluar rel karena diki ke upesaksi untuk tri upesaksi
sang kekalih dikati sang Semara Jaya, Semara Sakti nggih. Nalika bilih kabisi nggih paribasa untuk tiyang ngeluhuran ngeri-ngeri dan semedon seneng sami pastika sampun makih dina tunane tuna setiap lebih ne yang kita nganggon angin maka juga dina tiyang untuk ngaturan para mesanti. Oh santi oh lelah paling angin. Belum sebesar-besar.